Syederalun terenyuh dengan kisah Putri Dewi Nilarati, siswa kelas 2 SMP Negeri 4 Perla Aceh Timur yang sakit perut di sekolah karena tak ada beras. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengundang Putri dan kedua orang tuanya ke Jakarta. Menteri Amran Sulaiman menerima Putri, Suparno ayahnya, dan ibundanya Mariani secara khusus di ruang kerja Menteri di Kementerian Pertanian Jakarta Selasa 13 Agustus. Kedatangan keluarga tidak mampu itu didampingi Kepala Dinas Pertanian Aceh, A. Hanan, bersama jajarannya. Menteri Amran menyerahkan bantuan kepada keluarga Putri berupa satu unit traktor dengan dua roda seharga Rp36 juta, rupiah, uang tunai Rp15 juta, rupiah, satu ekor sapi betina bunting, benih jagung 15 kg, serta benih padi 25 kg. Keluarga dapat undangan ke Jakarta, mendapatkan bantuan dari Bapak Menteri. Bapak Menteri Pertanian dengan bantuan satu ekor lembu ataupun sapi dan satu unit traktor roda dua. Tadi kisan untuk Putri. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kisan dari Bapak Menteri Pertanian. Juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian yang telah memberikan dari Jakarta, Fikar Weeda, Serambi On TV.